Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kali ini kita akan mereview sebuah produk ya. Produk ini sangat simple tapi sangat berguna untuk teman-teman yang biasanya memberi galon aqua ya. Biasanya ngangkatnya kan berat itu ya. Kita yang cowok aja kadang terasa berat ya. Apalagi untuk para cewek-cewek yang kadang membeli galon aqua sendiri ya, angkat-angkatnya kadang kesulitan ya. Jadi produk seperti ini sangat membantu sekali karena kita bisa tinggal taruh di atasnya ini lalu didorong ya teman-teman ya. Jadi ini sangat meringankan bagi teman-teman yang biasanya sering membeli galon aqua dan kadang malas ya. Dan beli, saya sendiri kadang kalau beli aqua di tetangga itu kalau angkat-angkat itu kadang ya berat ya. Jadi ini bisa dibeli di toko-toko online ya teman-teman ya. Ini alat bantu untuk mengangkat galon aqua atau mungkin yang gas bisa atau apa yang cukup ditaruh di atasnya ini ya. Ini terbuat dari besi walaupun terlihat ringan ya, tapi ini cukup untuk mengangkat beban hingga 150 kilo ya. Jadi ini sangat simpel teman-teman, tinggal kalau mau angkat-angkat barang misalkan aqua galon ya. Seperti ini. Ini tinggal dia taruh di atasnya ini. Nanti tinggal kita tali biar tidak gampang jatuh ya. Dan bisa kita dorong kemana saja, lebih ringan tidak perlu ngangkat. Kita akan kasih contoh ya untuk penggunaannya. Ini kita beli di toko-toko online ya, kita beli di Tokopedia yang seperti ini. Harganya di bawah 100 ya teman-teman. Seperti ini ya, kita misalkan ngangkat agak jauh kan berat teman-teman. Jadi kalau seperti ini kan kita tinggal dekatkan seperti ini. Tinggal kita kasih di atasnya. Selesai teman-teman ya, kita tidak keberatan lagi. Nah, ini fungsi talinya ya. Talinya ini fungsinya untuk mengikat galon ini ya di tengah seperti ini. Ini galonnya diikat biar tidak jatuh ketika kita dorong ya trolinya ya. Ini tinggal kita kaitkan aja seperti ini ya. Kaitkan seperti ini. Lalu ininya kita kaitkan. Selesai ya teman-teman. Cara penggunaannya sangat simpel. Jadi seperti ini, nanti kalau mau dorong ya teman-teman ya, ini tinggal kita angkat sedikit. Ini kita angkat ke atas sedikit seperti ini. Nah seperti ini ya. Udah aman, ini tidak akan jatuh karena ini ada talinya ya. Udah selesai, kita tinggal dorong seperti ini ya. Jadi kalau pakai dorongan troli seperti ini sangat ringan. Mau agak jauh juga rasa ringan. Simpel sekali ya teman-teman ya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Bagi yang biasanya beli aqua galon berat, bisa beli alat bantu seperti ini yang harganya sangat terjangkau di toko-toko online. Jadi ini selain ringan juga bisa dilipat teman-teman ya. Kita akan coba lakukan ya. Ini beli sudah ada talinya seperti ini ya. Ini kita akan bongkar, coba kita lipat. Jadi kalau mau dilipat teman-teman ya, ini tinggal diangkat. Ini ada kaitnya. Sangat simpel ya. Kalau mau dibawa, ini tinggal kita tutup seperti ini. Ini kita tutup sini. Jadi ini kalau dilipat jadi sangat simple dan sangat praktis untuk dibawa-bawa. Misalkan mau kita bawa-bawa ya. Untuk hadiah ulang tahun teman juga cocok ya, dikasih seperti ini. Dia pasti senang kalau kadang ngangkat-ngangkat galonnya berat jadi ringan ya seperti ini.
Jadi cukup sekian teman-teman ya, review kali ini tentang troli pengangkut barang atau galon ya. Kalau Anda mau mencari di online store ya, atau di toko online itu sudah ada. Jadi Anda tulis misalkan di Tokopedia, kita tinggal tulis saja troli pengangkut galon akan keluar, atau troli pengangkut barang bisa ya teman-teman ya. Harganya bervariasi, ada yang kisaran 75 sampai 100.000 ya. Cari yang termurah saja teman-teman ya. Jadi cukup sekian review kita hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali dengan review-review kita tentang barang-barang yang unik, yang tentunya bermanfaat dalam keseharian kita ya. Oke, kita tutup kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.